Lumayan penasaran sih, ada masanya uh, aku kan sempat stres juga kan tentang hal-hal semacam ini. Pristi sendiri pernah gak mungkin mengalami gelisah, kayak kalau aku misalnya gak bisa tidur kan tertekan banget ya. Apalagi kuliah, hmm. kita harus ngatur jam itu lebih uh, sulit lah karena yeah. ada jam dimana kita harus tidur cukup, tapi ada jam dimana kita harus kerja, tapi ada jam lain dimana kita diganggu sama mereka. Iya, itu gimana. Kalau dibilang pernah ngalamin masa itu nggak? Pernah, pernah banget. Hmm. Bahkan aku tuh pernah di fase kayak, aduh ini gimana caranya ya biar aku jadi orang yang normal hmm. gitu. Jadi yang bener-bener ngedenger mereka, ngelihat mereka tuh udah kayak gak acuh aja gitu bodoh amat. Hmm. Terus aku juga pernah ngalamin di mana satu minggu sekitar ya enam harian tuh Gak pernah bisa tidur ya tidur sih paling cuma satu jam atau kayak 35 menitan pasti selalu terbangun gitu dan gara-gara mereka juga gitu, hmm. jadi di situ tuh aku selalu coba buat komunikasi lebih yakin. Kalau oke okay deh, yaudah, mungkin ini saatnya aku untuk nerima apa yang aku punya, karena kan kadang jatuhnya tuh kayak perang sama diri sendiri gitu loh, Kak. Kayak yang ini bener gak sih? Apa bener apa jangan-jangan ini cuma halusinasi aku aja, atau ini memang bentuk komunikasi dari dia ke aku gitu-gitu? Jadi mencoba untuk meyakini diri sendiri kalau oke, okay, ini udah saatnya nah makin aku berani makin aku lawan ya udah sekarang udah nerima dan mungkin keluarga dan mungkin bagusnya juga karena keluarga support ya betul oke okay. itu yang membuat aku iri <laughs> <Jumlah>. <laughs> <laughs> ya sih, ada keluarga yang support yeah. dan malah nyuruh buat cerita yuk cerita hmm. cerita cerita oke okay. gitu. Okay. tuh kakak tuh pernah ada ketakutan gak sih kayak misalnya diserang sama orang-orang yang nggak percaya tentang hal kayak gini kalau hate comment kan pasti selalu hmm. ada ya. Tapi gimana cara Kakak untuk nanggepin orang-orang yang bilang kalau ah udah filo emang dasar lo halo Sama aja kayak aku kayak banyak banget kan orang yang kayak ya Frisly masa iya sih hari gini hello 2021 gitu, iya, masih percaya iya. sama hal, -hal kayak <laughs> gitu itu banyak banget. Banyak gimana banget. cara nanggepinnya? Nanggepinnya gampang sih. Biasanya gue akan bilang konten gue bukan dibuat untuk orang yang tidak percaya menjadi percaya. Konten gue dari awal dibuat untuk orang yang memang sudah percaya. Ya. Kita tinggal di Indo, yang dimana tradisi dan budaya, suku, ras, dan agamanya beda-beda, yang dimana hal-hal semacam ini masih kental. Hmm, tapi banget. ceritanya aja yang beda-beda. Jadi, kalau misalnya Lu gak percaya, ya gak apa-apa, itu hak lo. Kayak aku percaya bahwa seseorang yang tidak percaya itu punya alasan mendasar untuk dia tidak percaya karena dia tidak merasakan dan mengalami. Kita gak bisa paksain mereka untuk percaya, sebaliknya. Mereka tidak bisa membuat kita menjadi tidak percaya karena kita udah ngalamin. Betul. Keren. Dan Kavilo itu orang yang jauh lebih berani daripada Frisly. Makanya aku seneng banget kalau lagi buka <laughs> profilnya dia. Banyak kalau misalnya ada yang hate komen, dia mah nggak bales ngata-ngatain, tapi diposting aja. Diposting. Balasnya pakai quotes. <laughs>